Tahukah kamu tentang buah ciplukan? Ciplukan dikenal dalam dunia herbal bisa membantu mengobati sejumlah penyakit. Ciplukan menghasilkan beri halus yang terlihat seperti tomat kecil berwarna kekuningan. Buahnya berwarna hijau saat masih muda dan berubah menjadi warna kuning kemasan sampai oranye ketika sudah matang. Disebutkan dalam Stimit, untuk mengobati berbagai penyakit caranya cukup mudah, yaitu dengan merebus daun, batang, akar, dan buahnya, kemudian diminum airnya. Dilansir dari Health Benefit Team Meseda, berbagai manfaat ciplukan untuk kesehatan antara lain. Yang pertama, fungsi kardiovaskular dan kesehatan jantung. Ciplukan kaya akan vitamin B1. Vitamin ini bertanggung jawab memproduksi asetilkolin, salah satu neurotransmitter pesan ke arah otot dan ke arah syaraf. Ketidakcukupan vitamin B1 menyebabkan penurunan neurotransmitter dan menyebabkan detak jantung tidak teratur. Yang kedua, obat stroke dan diabetes. Ciplukan dapat digunakan untuk mengobati stroke. Caranya adalah minum dan makan buah ciplukan secara teratur. Sedangkan untuk diabetes caranya adalah rebus batang dan akar buah ciplukan, kemudian minum 3 kali sehari secara teratur. Yang ketiga, kesehatan hati dan ginjal. Penelitian dilakukan pada akar ciplukan bersama dengan efek perlindungan ginjal terhadap fibrosis. Komposisi dari akar tanaman ciplukan terdapat alkaloid, withanolids, dan flavonoid. Hasilnya akan melindungi hati dan ginjal terhadap fibrosis. Yang keempat, obat segala penyakit. Ciplukan digunakan secara luas untuk mengobati hepatitis, malaria, rematik, kanker, dermatitis, dan asma. Dalam studi ini, rebusan air panas dari seluruh tanaman buah ciplukan bisa meningkatkan aktivitas antioksidan. Pohon ciplukan dievaluasi bisa meningkatkan aktivitas antioksidan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ekstrak etanol pisalis terdiri dari aktivitas antioksidan yang baik. Yang kelima, hamil lebih sehat. Zat besi dapat ditemukan pada tanaman ini. Seorang wanita yang sedang hamil membutuhkan sekitar 27 mg zat besi setiap hari. Zat besi yang terkandung dalam ciplukan dapat memberi dorongan zat besi. Yang keenam, obat Alzheimer dan demensia. Ciplukan menghilangkan penumpukan plak di jalur kognitif yang sering disebabkan oleh radikal bebas dan stres oksidatif. Ciplukan bisa mengobati gangguan kognitif tertentu seperti penyakit Alzheimer dan demensia. Pisalis mengandung 15,4 mg vitamin C sehingga dapat meningkatkan kemampuan kognitif. Yang ketujuh, obat sakit artritis. Obat sakit artritis. Kandungan niasin berperan dalam meningkatkan aliran darah ke bagian-bagian tertentu. Niasin juga dapat membantu meringankan nyeri radang sendi dengan meningkatkan aliran darah ke daerah yang sakit, sehingga membantu meningkatkan fleksibilitas sendi dan mengurangi rasa sakit. Ciplukan adalah sumber vitamin B3 yang terbaik. Itulah beberapa manfaat buah ciplukan untuk mengobati penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali.